Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini akan saya berbagi bagaimana cara patch Dapodik 2002A. Kita langsung buka websitenya, yaitu di Dapodik Dasmen. Kita coba lihat berita atau informasi rilisnya. Kemudian di sini ditampilkan rilis 2022A. Selanjutnya kita scroll ke bawah ya. Klik tautan untuk patch 2022A. Nah, ini sudah terdownload di pojok kiri bawah. Selanjutnya dibuka aja di run. Sebelumnya ditutup aja semuanya ya, kalau bisa ditutup semua yang ada. Oke, kita buka lagi dan cari patch Dapodiknya yang telah terdownload. Di run aja, tinggal next saja ya patchnya. Oke, selanjutnya kita login Dapodik lokalnya, masukkan username dan passwordnya. Kemudian kita coba nanti sinkronisasi dan validasi, karena di 2022A ini sinkronisasinya itu lebih cepat gitu ya. Ini pastikan nol semua. Kalau masih ada warning ya silahkan diisi warningnya, invalidnya maksudnya, diisi. Kalau nggak ada tinggal langsung disinkron aja. Oke, kita coba sinkron. Namun ini sepertinya agak lambat ya, karena emang antrian dari berbagai yang akses. Jadi mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.